448 menuju ke Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Thailand di leg yang pertama. Kalau Anda bisa lihat banyak sekali teman-teman yang berjualan di sini untuk mendukung Indonesia sekaligus juga tentunya menambah pendapatan mereka. Semoga semuanya laku dan inilah antusiasme para pendukung tim nasional Indonesia yang sedang menuju ke stadion. Sebentar lagi kita akan sampai sekitar 5 sampai dengan 10 menit lagi. So enjoy, kita akan jalan bareng-bareng dan kita akan lihat bagaimana dukungan para penonton Indonesia untuk tim nasional kita yang kita banggakan dan kita doakan untuk meraih kemenangan hari ini. Oke, saya Valentino Jebret Simanjuntak menuju ke sana, sudah mulai lengkap pakaiannya dan udah mulai keberatan dengan perlengkapannya. Dan jangan lupa, inilah yang akan membawa Indonesia menjadi juara dan juga doa dari Anda semua. Jalan lagi. Semakin dekat menuju ke Stadion Pakansari Cibinong Bogor, saya sedang bersama dengan ribuan supporter Indonesia lainnya berjalan menuju ke tempat pertandingan leg yang pertama. Indonesia berhadapan dengan Thailand dan kita belum masuk ke lingkarannya, tapi Anda lihat bagaimana antusiasme para pendukung Indonesia datang dari daerah mana saja datang ke sini, bukan hanya dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, tapi juga dari luar Pulau Jawa dan juga dari Papua sana tadi juga banyak. Jadi kita akan senang-senang, kita akan bersatu dan kita akan menghilangkan segala perbedaan hari ini untuk mendukung Buas Solosa, Stefano Lillipali, Evan Dimas, Andik Firmansyah, Deddy Kusnandar, siapapun, Kurnia Mega, Andri Tani dan lain sebagainya untuk satu nama tim nasional Indonesia. Jadi kita akan lihat bagaimana keramaian nanti di seputaran Stadion Pakansari dan juga suasana yang ada di dalam. Dan yang jelas, satu penonton harus berkontribusi untuk terus mendukung, mendoakan, meneriakan tim nasional Indonesia. Tonton terus dan kita lihat bagaimana suasana yang ada di dalam. Rp20 aja. Kalau saya beli cepet boleh. Lalu ketawa. 15. Enggak ada apa sih. 15. Hah? 15 aja. 15 aja. Saya borong semua bisa? Bisa. Berapa biji punya? 7. 7. Siapa yang mau bendera? Bang. Ayo. Netipin. Tar dulu. Ayo, Bang. Netipin nih. Sabar. Ini aja yel-yel yang paling kenceng ya. Oke. Apaan ya? Garuda wilayahku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Tunjukkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu, ku yakin hari ini pasti menang. Indonesia!
dan kita sudah sampai di area lingkaran ke Stadion Pakansari di Cibinong Bogor. Kita lihat ramai sekali para pendukung tim nasional Indonesia karena ingin mendukung Indonesia menang berhadapan dengan Thailand di leg yang pertama AFF Suzuki 2016. Kita lihat keramaian apa yang terjadi di dalam, dan kita akan buat gaduh, kita akan buat semangat, dan kita akan yakin Indonesia menang hari ini. Yang yakin Indonesia menang, teriakannya mana? Indonesia! 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 Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Ya, gue udah tepat berada di depan Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Indonesia berhadapan dengan Thailand. Kita doakan, kita dukung, kita teriakan, kita berikan dukungan yang sekuat-kuatnya buat Indonesia. Apa adanya di sini, banyak yang belum jadi. Tanah juga masih debel kayak begini. Dan sepatu gue yang mahal ini pun akhirnya harus seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita mendukung Indonesia untuk bisa menang di leg yang pertama ini. Sama puluhan ribu penonton yang ada di sini. Dan juga nanti yang ada di luar yang katanya dijanjiin bakso gratis. Kita dukung Indonesia untuk menjadi pemenang hari ini. Dan beginilah suasana apa adanya. Indonesia!